Masih soal kerumunan massa, saudara, kali ini ada ratusan massa yang mengerubungi sebuah mobil minibus yang nekat masuk ke kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau area Car Free Day di halte busway Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Lantaran menghalangi 5 bus Transjakarta, polisi akhirnya mengambil alih kemudi dan mengamankan mobil serta WNA pengemudinya. Merasa terganggu dengan hadirnya sebuah minibus yang nekat masuk area Car Free Day dan melintas di jalur bus Transjakarta, ratusan warga ibu kota yang tengah berolahraga kompak menghentikan laju minibus itu. Tindakan polisi lalu lintas, dinas perhubungan, dan juga awak bus Transjakarta untuk menghentikan sang pengemudi yang diduga warga negara Nigeria yang sedang mabuk lama membuahkan hasil. Akibatnya perjalanan 5 bus Transjakarta terganggu. Setelah dibujuk, polisi lalu lintas berhasil mengambil alih kemudi dan membawa mobil, pengemudi, dan 2 penumpang wanita ke kantor polisi terdekat untuk diproses secara hukum.